selamat siang dan selamat datang tentunya di Grand Launching Press Conference Online Lokapala. Dan senang sekali di sini saya Clara Mongstar menjadi host kalian berada di tengah-tengah gimana launching yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pencinta e-sports di Indonesia. Tapi saya gak sendirian nih, karena hari ini selain akan kita dengarkan banyak sekali hal-hal menarik tentang Lokapala ini, kita juga akan mendengar sedikit banyaknya dari pemain profesional, seseorang yang sangat udah khatam atau pemain gamers entusias di dunia MOBA. Siapa lagi kalau bukan, sini dia, In Your Dream. Halo, 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 Gis. Ini datang-datang kupikir mau ngapain kan, udah keren banget. Dan rupanya di sini juga In Your Dream sudah hadir berada di tengah-tengah kita untuk turut meramaikan Lokapala. Apa kabar nih In Your Dream? Aduh, baik banget sih. Baik banget ya, pastinya ini apalagi tepat tanggal 20 Mei kita ada Grand Launching Press Conference dari online Lokapala yang mana bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau dari In Your Dream sendiri sekarang kan lagi sibuk ngapain aja sih? Sebenernya tuh lagi banyak turnamen, lagi sibuk, ya sampai ya, hanya hari lebaran doang sih. Ya sama untungnya hari ini bisa nemenin Bude gitu kan. Oh ya. Iya, duh siapa sih yang gak tahu di sini In Your Dream dan seneng banget udah ngeliat In Your Dream. Biasanya kita ngeliat cuma nickname-nya doang, In Your Dream. Gak pernah lu lihat kepalanya yang kayak baso, ya, muncul di layar kaca, semuanya udah penasaran banget. Jadi hari ini gak ada turnamen ya? Ada sih sebenarnya. Ada ya, tapi iya. Tentunya di sini kamu penasaran banget dong sama Lokapala. Sangat penasaran, justru itu. Dan kalau kalian tahu sendiri ya, pastinya di sini Lokapala punya visi yang sangat-sangat buat kita banget deh. Dengan visi growing together, di mana kita semua berharap bahwa kita bisa besar bersama para player maupun para partner setelah launching ini. Jadi untuk In Your Dream semuanya, kita bisa menyatukan tangan, walaupun lagi social distancing, tetap aja kita bisa bergrow atau growing bersama. Growing together di Lokapala. Ini adalah game MOBA pertama karya anak bangsa. Kiki tahu ya? Ya ini tahu kan? Ini nusantara banget gitu. Iya dong, ini para pencintanya aja disebutannya kesatria. Jadi para kesatria yang suka bertarung. Dan pastinya karena ini adalah game yang dinantikan atau salah satu atau satu-satunya game MOBA pertama karya anak bangsa, banyak sekali yang telah mendukung. Untuk contohnya, ada Bapak Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan. Jadi mari kita dengarkan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Silahkan. Salam sehat dan semangat. Di hari yang bertepatan dengan kebangkitan nasional dan di dalam banyak kekhawatiran mengenai ekonomi Indonesia dalam masa pandemi ini, beberapa sahabat kita, anak bangsa kita, telah membuktikan bahwa kita sebagai generasi milenial Indonesia masih memiliki semangat dan tetap akan berkarya untuk NKRI. Di hari ini, tanggal 20 Mei 2020, kita di sini menjadi saksi bersejarah peluncuran game berjudul Lokapala yang dikembangkan oleh Ananta Rupa. Lokapala adalah e-sports game pertama dan 100% produk karya anak bangsa yang bertujuan untuk menjadi pionir bagi industri game Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kami di Kementerian Perdagangan, terutama saya selaku Wakil Menteri, mendapatkan mandat khusus dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk mencoba mencari, menggali pasar-pasar potensi khususnya untuk ekspor Indonesia ke depan, dan juga untuk ekspor Indonesia di kancah global. Dan kami paham bahwa masa depan untuk ekspor salah satunya adalah ekonomi kreatif, dan itu yang akan menjadi konsep ekonomi baru di masa depan. Dan untuk itu kami juga melihat bagaimana game online menjadi salah satu potensi, menjadi salah satu alternatif ekonomi baru ya, bagi negara-negara di dunia ini. Kami sepakat bahwa industri digital seperti game atau e-sport ini merupakan salah satu industri yang sangat potensial, sangat menjanjikan, dan dengan dirilisnya Lokapala, saya tentu berharap bisa menjadi tonggak sejarah baru. Sama seperti yang para founding fathers kita pada tanggal 20 Mei 1908 yang lalu melahirkan sebuah gebrakan kebangkitan nasional. Dan semoga sekali lagi dengan adanya peluncuran dari game online ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat anak bangsa, dan juga untuk khususnya generasi-generasi muda ke depan.
dan tentunya ini akan menjadi modal dan aset untuk Indonesia bisa selalu sukses ke depan. Terima kasih.